Foodies, sarapan bubur, lontong sayur, sampai nasi uduk emang udah paling aman ya buat perut kita. Dijamin kenyang pol sampai jam makan siang. Tapi ya kali gak bosen sih, coba deh, cobain dong sarapan pakai roti, sosis, dan juga omelet gitu Foodies. Wih, cucok ya. Apa? Takut mahal? Aduh, udah gak zaman mihil-mihil. Nih, cobain dong sarapan ala bule tapi harganya cuma belasan ribu aja. Ish, pasti pada gak caya ya. Check it out. Good morning, foodies. I lagi di Bali, background kali. Walaupun jualan di pinggir kali dan jalan raya kayak begini, tapi untuk kualitas bahannya no kaleng-kaleng loh foodies. Si bapak dan ibu tuh gak pernah nyimpen atau stok bahan lama. Dijamin fresh dan cakep lah kualitasnya. Ini dia nih yang namanya harga kaki lima, tapi rasa bintang lima. Ini nih krenyes banget, asli krenyes banget. Mempesona. Aneka sayurannya juga fresh. Lihat aja tuh warnanya cuantik dan bikin menarik banget ya di mata. Bukan cuma cantik di mata aja nih foodies, tapi juga di perut dong. Karena makan sayur kayak begini nih baik untuk menambah serat pada tubuh kita. Apalagi buat kamu yang diet atau hindari karbo. Wow, cucok meyong ya kan sarapannya. Campuran margarin ya, itu pas, jadi nggak berlebihan, di mulut nggak berminyak, teksturnya masih juicy, jadi kalau digigit tuh kayak yummy, gurih, manis, legit, syahdu. Walaupun menggunakan roti tawar biasa, tapi rasanya endol loh, gurihnya dapat dari mentega. Tekstur garing si kulitnya juga oke punya, pokoknya mate OP. Ditambah nih foodies, kalau makannya pakai sosis sapi kayak begini, makin semangat ya buat ngabisin sarapannya. Mau yang simple lagi dan langsung hap, cobain sandwich yang satu ini deh. Gimana tuh sidik rasanya? Perpaduannya semuanya, syahdu foodies. Oh iya, untuk ibu-ibu di rumah, kalian kalau misalkan gak mau repot-repot pagi-pagi ya kan, di wilayah Tangerang terutama, kalian cari aja nih, ya kan, makanan ala bule. Karena apa, ini sandwich cocok sekali buat anak sekolah untuk sarapan pagi di kantor. Ini baru namanya sekali hap dapat semua gizi ya. Sayurnya ada, telur dan sausnya juga gak pakai pelit foodies. Jadi pas masuk ke mulut tuh malah menyatu sempurna rasanya. Rotinya juga gak terlalu kering dan gampang banget digigit atau dikunyah foodies. Untuk sausnya juga bisa kamu pilih atau request ke si ibu atau bapak ya. Jadi kalau gak suka pedas bisa pakai saus tomat dan juga mayo. Wah, kayaknya nih ya cocok banget buat kamu nih foodies yang suka satset-satset. Yes, makanan kayak begini mah udah pasti cucok. Karena di sini tuh terima pesanan atau takeaway juga lagi. Tempat bungkusnya juga cucok nih foodies. Jadi aman tuh mau makan dimanapun dan kapanpun foodies. Nih, kalian kalau makan di tempat seperti ini, hiburannya tuh bukan lihat pemandangan orang jalan atau apa segala macam. Tapi kita disuguhkan oleh satwa-satwa liar seperti ini. Gokil gak? Yoi, pak, makan pak! Meski di pinggir kali dan jalanan kayak begini nih foodies, suasananya super adem karena banyak pepohonan. Apalagi buat nongkrong dan nyarap bareng sama teman atau keluarga ya, ih seru juga nih. Mantap foodies. Telurnya, kalian tahu kan telur rebus? Biasanya tuh kalau gigit ada yang terlalu alat ataupun agak keras gitu, langsung kayak kres gitu. Kalau ini enggak, kalau dibilang setengah matang enggak, cuman kayak pas digigit tuh kayak lembut banget, pas digigit tuh kayak nyaman di mulut gitu. Foodies, lihat makanan ini teringat sama gado-gado khas Betawi, iya nggak sih? Isian aneka sayur dan ada telurnya juga. Nah yang membedakan kalau salad menggunakan mayo sebagai sausnya. Jadi rasanya jauh lebih asam, tapi segar dan juga ada manisnya. Telur yang digunakan juga telur ayam biasa ya foodies. Cuman karena direbus dengan perhitungan, membuat pas secara tekstur dan juga rasa. Jujur, ini udah murah. Kualitasnya good. Rasanya enak dan porsinya asli bikin kenyang banget. Bikin salad untuk breakfast seperti ini tuh sulit apa enggak sih ya kan? Kalau menurut Sidik sih apapun itu akan menjadi gampang sih ya. Tapi kita coba aja langsung, foodies, oke?
Benar banget tuh sih, Dik. Harus kita kepoin sama bapaknya ya, daripada nanti kebawa mimpi. Boleh, ini dia Foodies Gerobak yang selalu nemenin bapak dan istri jualan. Oke, kita mulai dari bikin omeletnya dulu ya, Foodies. Catat baik-baik nih. Saya kira tuh omelet diaduk langsung, Pak, di dalamnya. Ini Bapak harus tumis dulu ya. Keren sih, pantesan, Foodies. Aromanya pas kita gigit omeletnya itu wangi banget, Pak. Proses tumis kayak begini nggak butuh waktu lama kok. Ini bertujuan agar jamur dan bawang bombay matang sempurna. Nah, Foodies, biasanya nih si Bapak tuh sambil atraksi dong. Wah, 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 pelan-pelan Pak Sopir. Tujuannya agar bisa dapetin aroma smoky-nya. Sip, kalau udah matang baru deh tuh masukkan telur yang sudah dikocok satu dengan bumbunya. Sekilas mirip kayak omelet yang ada di Jepang ya. Gemoy, gembul, and fluffy, Foodies. Tapi bapaknya ini ada pengalaman kerja di restoran kah atau apa, Pak? Kok bisa tiba-tiba punya ide buka ginian, Pak? Belajar, Mas. Belajar. Temote emang harus belajar tuh bisa. Dan ini kenapa namanya tuh makanan ala bule? Bapak dapat idenya dari mana tuh, Pak? Idenya dari media sosial. Berawal melihat media sosial, kemudian mencoba jualan, malah laku dan banyak yang beli. Wih, mantap ya. Apalagi yang jualan makanan sehat kayak begini tuh buat sarapan emang agak-agak susah ya, Foodies. Walaupun saingannya banyak, tapi si Bapak udah berjualan kurang lebih 10 bulan loh. Wah, keren juga nih. Semaba ya, Pak. Artinya semangat, Bapak. Nah, setelah omeletnya matang, Foodies, baru kita tata sayurannya ya. Ada selada, kol ungu, wortel, jagung, dan juga timun. Jangan lupa parut keju ke atas omelet dan juga saus mayonya. Wih, ngeliat makanan kayak begini bawahnya jadi lapar dan kepengen makan lagi ya, Foodies. Ya udah, mending buruan langsung aja ke sini ya. Bukanya di jam 6 pagi sampai jam 10 aja. Lokasinya ada di pinggir jalan dan kali di kawasan Cipondo, Tangerang. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Wuh! Pak, saya bungkus satu ya, Pak. Siap. Ini buat saya makan sendiri lagi soalnya. Yuk. Siap.